Halo Interisti, kembali lagi di Nerazzurri News. Seperti biasa, kami akan terus memberikan informasi tentang Inter Milan, spesial untuk Anda. Kontrak Bastoni dengan Inter akan habis pada akhir Juni tahun 2024, Nerazzurri tidak ingin Bastoni memasuki tahun terakhirnya tanpa kontrak baru. Surat kabar Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter sedang berusaha untuk mengikat Bastoni dengan kontrak baru. Jika Bastoni tidak menandatangani kontrak baru, dia akan dijual di musim panas ini. Kiprah Nerazzurri di Liga Champions musim ini akan menjadi faktor kunci dalam negosiasi kontrak baru Bastoni. Inter akan mendapatkan lebih dari 100 juta euro jika mereka mencapai final Liga Champions. Pihak klub ingin memanfaatkannya untuk perpanjangan kontrak baru Bastoni. Inter sedang mencari bek yang cocok untuk menggantikan Skriniar yang akan pindah ke PSG akhir musim ini. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa salah satu favorit untuk menggantikan posisi Skriniar di Inter adalah Tosin Adarabioyo. Tosin Adarabioyo saat ini terikat kontrak hingga akhir Juni tahun 2024 dengan Fulham. Diberitakan bahwa pelatih Inter Simone Inzaghi masuk dalam radar tim Premier League. FC Inter News melaporkan bahwa klub yang dimaksud adalah Tottenham Hotspur. Tottenham telah melakukan kontak dengan agen Simone Inzaghi. Mantan pelatih Lazio itu menjadi salah satu kandidat utama pelatih Tottenham musim depan. Namun, fokus Simone Inzaghi saat ini adalah Inter. Prioritasnya adalah menyelesaikan musim ini sebaik mungkin. Kepada Sky Sport Italia, CEO Nerazzurri Beppe Marotta mengatakan tentang masa depan pelatih Simone Inzaghi. Pada saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, direktur selalu dekat dengan pelatih, itu agak tegang tapi itu bagian dari kerja tim. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kami senang memiliki Simone Inzaghi, dia pelatih yang luar biasa. Kami akan berbicara tentang masa depan nanti, dia masih memiliki kontrak 1 tahun lagi, dan kami akan mengevaluasi semuanya. Ketika ditanya apakah ini berarti Inzaghi akan bertahan di Inter musim depan, Marotta menjawab, saya tidak pernah mengatakan sebaliknya. Dia memiliki kontrak hingga akhir musim depan, dan akan ada kontinuitas, tutup Marotta.